Welcome back with me, Momo Fraha, dan selamat datang di game horror singkat lagi. Kali ini berjudul Movie Night. Game ini bercerita tentang kita lagi libur panjang ceritanya. And then, kenapa kita tidak bersantai saatnya me time dan aku ingin menghabiskan waktu untuk nonton movie. Seperti apakah acara movie-nya tersebut? Langsung saja kita mulai. A few moments later. Oh, mulai guys. Kita finally. I've been looking forward. It seemed be rough week, but now I get to relax. Yay, saatnya kita bersantai-santai. Okay, go to Winrigge Theatre. Gimana itu Winrigge Theatre? Lucu ya guys ya gambarnya ya. Perkotaan besar mentok cuy. Terus kemana dong kalau untuk sini? I don't live in the safest city, but it nice having a movie theater down the street. Hah? Aku tinggal tidak di kota yang aman. Loh, sebentar. Kenapa kotanya baru saja aku puji tadi kan ya? Kotanya besar, bersih, sepi. Terus ini kenapa sepi sekali, coy? Sepi sekali. Dan dia bilang, aku penasaran kenapa malam ini kotanya sepi sekali. Padahal biasanya berisik. Dan dia tinggal di kota yang tidak aman, guys, katanya. Apakah itu teaternya? Oh iya, yeah, that's the theater. Slot mana nih? Wow, lucu banget. Ini mapnya seluas apa ya? Lucu banget, guys. Udah mentok. Bisa loncat? Oh, bisa loncat. Loncat? Nggak bisa kok. Nggak bisa loncat. Kirain bisa loncat. Kalau sini aku bisa nggak? Coba aku mau explore sedikit terlebih dahulu, teman-teman. Wah, ini segede apa, coy? Aku bisa explore, coy. Apa itu putih-putih? Nggak, udah mentok ternyata, my friend. Lucu sekali model ininya, gambarnya. Oke, selamat datang di teater Winrigge. Win? Apa bacanya, guys? Oke, terus gimana? Masuk aja begini. Hello. Ini aku udah di teaternya ini, coy. Kumaha ya cara masuknya, oi. Parkir. Woi, aku tidak perlu parkir. Aku mah tinggal masuk. Oh, ini kah? Enter. Oh, ya ampun. Enter, exit. Oke, baiklah. Enter. Ternyata ada di situ. Tidak terlihat, teman-teman, ya. Kenapa nggak di bawah tulisan si siapa tetap tadi? Si itulah teaternya lah ya. Kocak sekali loh. Lo. Sebentar teman-temanku sekalian. Mengapa sepertinya tidak ada pengunjung selain saya ya? Tadi di kotanya aja sepi woy. Kenapa gue sendiri yang keluar rumah, coy? Why? Lu harusnya kalau sepi gitu lu ngumpet aja dalam rumah gitu. Kenapa sih aneh banget ini orang ya? Mentang-mentang dia pengen me time, guys. Oke, ini popcorn. Popcornnya udah kayak sampah kocak woy. Siapa yang mau membeli popcorn ini, coy? Kocak sekali ya, my friend. Oke. Wait a minute. Apakah ini teater-teaternya? Hello, man. Oh, no. Ini bukan teater. Ini sepertinya adalah toilet. Ini apa? No, cannot. Sebentar. Sebelum aku masuk ke situ, mari kita lihat daftar filmnya terlebih dahulu. Pertama ada Dead. What would you do if you... Blablabla. If your dad was a murderer, playtime is over. Dan gambarnya kucing lucu banget. Katastrophe, Widi. Terus apa? Chu. Oh, oke ya. Yang dalam lagi ada yang bisa aku interaksi? Gak ada kayaknya, guys. Ya udah yuk. Kalau gitu langsung saja. Teater 1 dimulai. Wow, gelap sekali, man. Aku sih langsung pulang ya, temen. Aku mau pulang, gak jadi mau pulang. Masih bisa dibuka. Bisa gak? Ya, gak bisa, guys. Kita harus nonton. Oh my God, can you see that? Can you see? Udah mulai filmnya. Dan seruangan ini semua cuma aku yang nonton. Haruskah aku melanjutkan untuk menonton movie sendirian? Oh my God, aku melihat cahaya. Oh, aku harus nonton di sini. Kenapa aku harus nonton di paling depan, coy? Kenapa gak di sana aja, weh? Mata lu sakit ke terlalu deket kayak gini ya. Kocak bedah. Oke, baiklah. Kita duduk di sini, teman-teman.
Tolong saya jadi This movie's kind of boring, isn't it? Takut. Why don't we play a game instead? Who are you, wife? How about you run, and I'll see if I can catch you. I'll give you 3 seconds. What? Three seconds? Itu apa-apaan sih? Itu orang apa-apaan, coy? Fendi, no! Aku ditangkap! Tidak! Sudah aku bilang, mengapa Anda sepi-sepi keluar rumah, coy? Dan lu tetap memaksakan masuk ke dalam teater isinya lu doang sendiri. Kocak sekali, my friend! Wah, ini orang udah gila ya, teman-teman ya. Mentang-mentang mau me-time, mau bersantui-santui setelah lelah bekerja, tapi gak gitu juga, coy. Kocak ya. Mari kita ulang lagi, my friend. Serem sih. Baru awal-awal ya. Mari kita lanjutkan. Nah, my friend, aku sudah mengulang lagi dan kita sudah berada di dalam teater yang besar dan sendirian ini. Langsung saja kita duduk. Lalu bakal ada si siapa tuh namanya, si babi, pala babi. Nah, ya pala babi. Udah, aku mau pergi sekarang. Kenapa dia ngajak aku bermain, coy? And I'll see if I can catch you. Ya. I'll give you 3 seconds. Ya, udah sekarang aku mau. 3 2 1. Kunci. Oh, kemana aku harus pergi? Oh, ini kemana, cuy? Kemana? Ngumpet ke sini kah? Tutup. Gimana caranya tutup, coy? Tutup. Oh, ini ada tutup. Oke, baiklah. Can I naik ke atas WC ini, ha? Oh my god, sepertinya dia nyamperin ke sini. Shh, quiet. Dengarkan baik-baik, ada suara langkah. Apakah sekarang saatnya aku keluar dari ruangan ini? Ini ada yang bisa aku apa-apain nggak sih? Please, ada yang bisa aku interaksi, ha? Aku tidak akan tenang ini. Aku nggak. Oh my god, dia sepertinya mengecek satu-satu pintu toiletnya. No. Aduh. Bisa dibuka, guys. Aku buka sekarang kah? Wow. What should I do? Hah? Di mana? Bisakah aku langsung keluar saja sekarang? Apakah aku sudah selamat? Aku udah keluar dari teaternya nih. Aku pulang. Aku harus lari ke rumahku kah? Kok diem aja sih? Get home. Oh my god, aku bahkan enggak ingat aku rumahnya di mana, kocak. Di mana rumahku? Oh my god, ini serem banget, sumpah. Ini serem banget ya. Coba ya, aku mau nengok ke belakang, larinya mundur. Itu apa sih, kok ada truk ya, guys, di sana ya? Ada mobil, guys, di kejauhan. Woi, tapi aku rumahnya di mana? Aku sampai lupa rumahku di mana kalau begini, coy. Rumahku di mana, woi? Rumahku di mana? Aku nggak ingat rumahku di mana, guys. Tidak! Sepertinya kita memang tidak boleh keluar rumah sama sekali pada hari ini ya, teman-teman. Kita di dalam teater, bad ending, ketangkep. Dan kita udah kabur dari teater pun ternyata jalan pulang juga tetap bad ending, guys. Karena di sini nggak ada continue-nya lagi ya, guys. Ya tuh langsung main menu, guys. Berarti di sini nggak ada good ending, cuma dua ending dan dua-duanya bad ending. Tapi gamenya cukup intens ya, simple, objektifnya. Kita cuma suruh datang ke teater, terus kejar-kejaran, cari kunci, and suasananya itu loh, sepi-sepi, deg-degan gimana gitu ya. Good game. Okay lah, my friend. Kalau begitu, selesai sudah game. Movie night
dari aku. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you next video. Bye-bye.